Saudari. Assalamualaikum Habib. Nilofa, silakan. Saya wakil daripada beberapa selebriti ataupun artis yang juga ingin tahu tentang soalan ini. Seperti mana yang kita tahu, nyanyian merupakan hiburan di serata dunia. Nyanyian. Bolehkah wanita terlibat dalam nyanyian sekiranya sekiranya boleh apakah batas dan larangan? sekiranya tidak apakah penjelasannya baik terima kasih puan Nilofa untuk soalan tersebut naam kullu ma kana fihi tanshitun wa tasliyah yujadu bi mubahati fayakunu min jumlatil mu'inati al mu'inati istu'milat ust'milat binniyat salihah saharat min jumlatil khair fa بالنسبه للغناء واحد من ذلك آه والغناء بكل كلام لا يبعث على اثاره النزاعات والخصومات بين الناس ولا ان يحارب الناس بعضهم البعض ولا ان يعتدي بعضهم على بعض ولا ان, أن, أن إغرى بشرب المسكرات والخمور ولا إغرى بفعل الفواحش وما الى ذلك ما خلا عن ذلك كله فهو في ذلك جائز في اصل في في اصل حكم الفقه في الشرع المطهر، وإنما اذا كان فيه الاثاره للمحرمات او الحث عليها او التكسيل عن الواجبات او الاستهزاء بالدين وما الى ذلك يخرج الى الحرمه بعد ذلك كذلك اذا كان فيه الغناء امام امام الشباب الذين ينزلون الغناء على مفاسد وعلى سيئات وتعلم وتعلم المنشدة ذلك فاذا سلمت الانشوده والاغنيه عما ذكرنا فهي اما في المباح اذا كانت على حد لا توقع في حرام ولا تحث على خير وقد ترتفع فوق ذلك وتص إلى خير بواسطة أن الأغنية التي تغنيها وفيها التسلية معها نية التقوي على الطاعة أو وسط الكلام أيضا حث على الخير على الأخوة على الألفة على التقارب على التراحم وما إلى ذلك فيتحول كما ذكرنا إلى دعوة إلى الله Berbicara tentang uh, menyanyi atau lagu yang ia bahagian daripada hiburan yang kadang-kadang seseorang memerlukan kepada hiburan uh, bila nyanyian itu uh, tidak terkait dengan hal-hal yang dilarang maka ianya ada termasuk bahagian daripada mu'inat yang boleh membantu kepada kita untuk terhibur akan hal-hal yang boleh uh, lagu atau nyanyian itu. Bila isinya tidak ada hal-hal yang diharamkan, seperti lagu-lagu yang menimbulkan permusuhan, atau lagu-lagu menyentuh tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau menghina kepada agama, atau lagu-lagu yang promote hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka lagu-lagu seperti ini. Dilarang disebabkan kontennya itu adalah apa memudaratkan. Tetapi bila lagu-lagu itu lagu-lagu yang biasa, yakni lagu-lagu yang tak ada kaitan dengan hal-hal yang diperintah, dan lagu-lagu yang tidak ada kaitan dengan hal-hal yang dilarang, maka lagu itu boleh dikatakan hal-hal yang mubah ataupun harus. Tapi, Bila lagu itu di dalamnya mengajak tentang silaturahim, tentang persaudaraan, tentang kemasyarakatan, tentang kebajikan, maka lagu-lagu itu akan menjadi lagu-lagu yang ada unsur kebaikan dan juga dakwah kepada orang lain. Dengan demikian, akan dilihat lagu atau nyanyian itu kepada kontennya, dan juga bila lagu-lagu yang didendangkan oleh perempuan di hadapan laki-laki yang masih muda yang dia boleh tergelit ter, apa ter, namanya ter, terfitnah dengan suaranya maka dalam hal ini akibat daripada yang berlaku kepada yang mendengar akan menyebabkan lagu itu pun tidak sesuai untuk diperdengarkan kepada mereka sehingga dengan demikian lagu itu selain seperti apa yang saya jelaskan maka ia termasuk antara lagu yang mubah atau yang ada unsur dakwah, ataupun lagu yang dilarang. Hmm.